Siapa kita? GKJJ. Salam Bogor. Acara Jogja Adventure Show 2023. Sekarang waktu menunjukkan pukul 9 pagi. Di sini sudah panas sekali karena memang kita berada di tengah stadion ya. Barusan kita sudah selesai briefing pagi untuk panitia dan sudah selesai sarapan untuk para peserta, dan sekarang kita baru nungguin waktunya untuk opening ceremony karena masih menunggu beberapa para petinggi yang belum datang. Nah, jangan lupa tonton terus videonya sampai habis dan like, comment, share, dan subscribe. Oke, teman-teman, saat ini kita sudah bersama dengan pentolannya Hina Kalipat sekaligus ketua IOSP dari Pak Bukandu Satria. Halo Pak, tadi nyampe sini jam berapa Pak? Jam 9 lewat 30. Oh, okay. Pak, saya mau tanya satu aja, kesannya untuk event ini apa? Oh, kesan saya event ini sebenarnya untuk merekatkan persahabatan ya. Dalam artian kita punya hobi, kita punya kesenangan, tapi kita juga punya persahabatan gitu loh. Karena jangan sampai hobi kita justru menimbulkan masalah. Yang kedua, yang sangat menyenangkan tentu saja event ini ternyata memberikan manfaat untuk masyarakat. Kan banyak sekali sumbangan yang diberikan masyarakat, baik air bersih atau mungkin yang lain juga. Nah, ini kita berharap dari event ini nanti akan muncul event-event yang lain. Dan selama ini teman-teman di trail, teman-teman di jeep juga sudah begitu, yang mudah-mudahan berkelanjutan terus itu. Jadi prinsipnya kita punya hobi harus bisa memberikan manfaat untuk masyarakat, jangan hanya untuk diri kita sendiri. Itu yang paling penting. Gitu ya teman-teman. Terima kasih Pak Bukan. Selamat menikmati acara. Selamat menikmati acara. Ini konternya HKL, silakan hadir di Larisi in HKL Mitras. Gitu kan. Cocok marketing. Oke, selanjutnya kita sudah bersama Ketua IOF Kasepuhan. Ini ada Mbak Inung, ini sudah seperti bapak saya ya kalau di dunia offroad. Apa kabar Mbak Inung? Alhamdulillah sehat. Tadi di sini dari jam berapa? Dari jam 8:30. Dari Solo langsung bablas ke sini loh. Ya. Jauh sekali loh. Banyak kegiatan. Iya, saking sibuknya. Schedule-nya padat ya Mbak? Sangat padat, yang penting bahagia. Saya cuma mau tanya satu aja Mbak, kesan dan pesannya untuk event Jogja Adventure Show-nya apa Mbak? Kesan kegiatan Yogyakarta Adventure Show ini sangat luar biasa, spektakuler, bisa merangkum, bisa mengguyupkan sesama komunitas di WAD dengan kegiatan 26 tahun ya, ulang tahunnya YAC. Dengan semangat kebersamaan yang luar biasa dari teman-teman YAC, saya sangat mengapresiasi dengan kegiatan ini yang sangat luar biasa, dan semoga kedepannya lebih besar lagi, amin. Lebih guyup lagi, amin. Dan selalu membawa kebersamaan, amin, kepada sesama kita. Ada bakti sosialnya, ada kegiatannya yang macam-macam yang sangat luar biasa, tidaknya sebatas hura-hura. Jadi pesan saya, kebersamaan, keguyupan, kekompakan bisa menghadirkan dari saudara-saudara kita dari luar daerah meramaikan kegiatan ini, semoga menjadikan contoh bagi komunitas yang lain bahwasanya kita semua bisa, bahwasanya dengan kebersamaan yang luar biasa kita bisa mewujudkan seperti ini. Selamat 26 tahun ulang tahun ya. Anniversary 26 tahun. Anniversary 26 tahun Yogyakarta American Jeep. Oke, nanti ikut rally enggak, Mbak?
Insya Allah mengawal. Oke, selamat menikmati acara nih, Mbak. Oke, matur nuwun. Bismillah, pokoknya semua lancar. Amin. Terima kasih. Di Aji bisa membuat satu event yang tentu saja harapan kita adalah bisa lebih merekatkan persaudaraan, menjalin silaturahmi, sehingga kita semua bisa memiliki hobi yang memberikan manfaat untuk diri kita maupun untuk orang lain dan untuk masyarakat. Tentu saja kegiatan ini yang diikuti dengan kegiatan bakti sosial itu mencerminkan bahwa kita semua menjadi orang-orang yang peduli terhadap lingkungan kita. Kita tidak hanya mementingkan hobi untuk diri kita sendiri, tapi juga kita harus bisa memberikan manfaat untuk warga masyarakat yang membutuhkan. Karena sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Usia 26 tahun yang tidak sebentar ini itu sudah banyak yang dilakukan oleh Yogyakarta American Jeep. Kenapa demikian? Ingat waktu kejadian di Merapi, ingat kejadian bencana di tempat lain. Yogyakarta American Jeep tidak pernah tidak hadir. Tepuk tangan. Di usia 26 tahun ini, sama dengan umur saya 26 tahun. Mengajak saudara sekalian, kita selalu melestarikan alam seperti yang direncanakan oleh BAC yang luar biasa dengan cara melepaskan burung perkutut ini, dan kita sama dengan memelihara dengan baik. Maka dari itu, mari kita sama-sama dengan melepas burung ini secara simbolis, maka dengan ini pula acara ini kita nyatakan dimulai. 4, 3, 2, 1.
sudah bersama dengan Dewan Pembina ya, Dewan Pusat, Dewan Pengawas ya, Pusat. The legend dari dunia off-road, living legend Pak Herjanto. Ini pasti teman-teman sudah sering lihat berseliweran di dunia off-road ya. Siapa yang nggak kenal Ki Lurah off-road, berarti kamu belum lama main off-roadnya. Gitu Pak. Dari tadi di sini dari jam berapa Pak? Saya dari kemarin terus pulang. Okay. Terus tadi kesini lagi acara pembukaan sampai sekarang. Jadi saya dari sampai sini jam 10 kurang seperempat. Sampai sekarang ini sudah jam 3. Jelas tenang. Saya mau tanya satu aja Pak. Kesan dan pesannya dari event Jogja Adventure Show-nya apa Pak? Satu aja. Istimewir. Bisa ini ya Pak, menyatukan klub-klub yang ada di bawah naungan IOF ya, ya Pak. Jadi ini ya gini, yang apalah, ini event ini kan memberikan contoh. Intinya gini loh, Yuraming Hobi, tapi juga harus ada rasa kepedulian. Contohnya tadi harus beli apa, beli kupon ya, untuk istilahnya untuk apa, untuk kegiatan peduli. Kalau kemarau seperti ini kan ada apa, ada banyak kekeringan, kita nyumbang air ya. Itu sudah benar, dan itu harus selalu biasa, dan ngasahnya tidak hanya di event, tidak harus event pun harus selalu baktos. Tadi nggak pun nyumbang ya Pak? Nggak dapat. Setiap satu tangki dapat satu kupon. Nah, siapa tahu nanti Pak Jantal dapat door prize utamanya motor. Amin. Terima kasih ya Pak Jantal. Ya jelas, saya salut. Saya sebagai Ketua Dewan Pengawas IOF Pusat salut mengapresiasi event YAC ini. Semoga ke depan tetap ada lagi dan lebih meriah tentunya. Dalam rangka persatuan dan kemanusiaan untuk masyarakat off-road dan masyarakat sekitar DI. Amin, Pak. Tetap di sini sampai acara selesai ya, Pak. Insyaallah. Terima kasih ya, Pak Janto. Matur nuwun. Pokoknya HKL juga selalu maju terus. Amin. Oke, sekarang kita sudah tiba di pengundian door prize yang pertama di sore hari, karena ada dibagi menjadi dua sesi, yaitu sesi sore dan sesi malam. Nah, di sini HKL kita punya banyak kupon undian. Ini bukan karena saya panitia terus saya curang, saya enggak. Jadi ini adalah kita setiap ikut berpartisipasi di event ini akan mendapatkan satu kupon undian. Ini yang dua adalah kupon untuk kontes, karena kita daftar 2 booth. Ini kupon untuk marketplace, karena kita daftar booth marketplace. Lalu saya tadi donasi air, kita dapat satu juga. Dan yang ini tadi kita dapat hibah dari Pak Burkan Rudi. Beliau donasi 5 tangki air, yang berarti dapat 5 kupon dan diberikan ke HKL. Nah, harusnya di antara kupon-kupon ini semoga ada yang dapat motor. Semoga ada yang undian utama ya. Kita sambil mendengarkan musik sambil nunggu waktunya pengundian motor, oke? Okay? Tonton terus video. Thank you.
3 dengan poin 210 dari GT Garage. Kemudian juara 2 dengan poin 250 Vintage Army. Dan sebagai nomor 1 untuk poin 270 adalah HKL 157. Gimana perasaannya ikut pameran otomotif pertama kali? Yang pertama pastinya seneng. Yang kedua banyak relasi di sini, teman-teman nambah banyak teman-teman. Gimana perasaannya ikut event otomotif pertama kali? Ya, menurut saya pribadi ya mbak ya, yang pertama itu saya seneng. Senengnya kenapa? Yang pertama itu banyak teman-teman baru di sini. Yang kedua nambah relasi untuk bengkel. Yang ketiga pokoknya seneng lagi. Ya, seneng lagi. Tapi ngantuk ya? Dikit. Besok lagi kalau dijak mau nggak? Gas. Makasih ya Mas Akmal. Sama-sama Mbak. Salam offroad. Selanjutnya kita sudah bersama dengan sponsor utama dari event Jogja Adventure Show. Tidak lain dan tidak bukan adalah Pak Yuslin Anang Kuncara. Pak, saya mau tanya satu aja. Kesan-kesan untuk event kali ini apa, Pak? Mungkin nggak terlalu spesifik kesan dan kesan-kesannya ya. Tapi saya ingin mengucapkan terima kasih bagi semua pihak yang hadir. Bagi semua pihak yang ikut meramaikan acara ini, yang ikut kontes, ikut marketplace-nya, terima kasih. Dan terutama yang sudah ikhlas berdonasi untuk air bersih, untuk kemanusiaan. Semoga event-event seperti ini bisa membuat kita lebih guyup lagi, Pak. Dan tujuan-tujuan kemanusiaannya tercapai. Terima kasih ya Pak. Semoga kita ketemu di event selanjutnya. Amin. Monggo Pak. Terima kasih. Berikutnya adalah salah satu panitia yang paling penting juga berada di balik layar, ini ada Pak Waris. Saya cuma mau tanya satu pertanyaan yang sama dengan yang saya tanyakan dengan teman-teman yang lain. Kesan-kesannya untuk event kali ini apa, Pak? Ya, pertama kita mengucapkan syukur alhamdulillah event ini semuanya bisa berjalan lancar sesuai dengan apa yang kita kehendaki dari awal, bahwa memang event ini adalah event untuk kita dan dari kita. Dan alhamdulillah untuk rencana kita baksos untuk air bersih alhamdulillah juga sudah tercapai, walaupun malam ini kita belum tahu berapa pendapatan untuk bakti sosial untuk air bersih ke warga yang membutuhkan. Insya Allah berapapun itu nilainya bisa membawa berkah untuk semuanya. Oke Pak, sekali lagi saya ucapkan selamat atas suksesnya event kali ini. Kami HKL izin pamit. Terima kasih sudah diberi cenderamata berupa trofi. Kebetulan HKL menang. Wah, menang kontes. Matur nuwun, HKL memang istimewa. Oke Pak Buyung, selamat atas suksesnya event Jogja Adventure Show 2023. Ini bahkan sampai sekarang sudah jam setengah 12, bubaran pun masih ramai, masih meriah. Pak Buyung, saya mau tanya satu aja. Kesan-kesannya untuk event kali ini apa, Pak? Yang jelas sangat luar biasa. Meriah ya, Pak? Luar biasa, aku terharu loh ini. Ya.
Karena persiapan 1,5 bulan bisa mendatangkan segini banyak, disupport segini banyak orang, disupport segini banyak klub, disupport segini banyak institusi, dan sangat-sangat luar biasa. Bahkan pengamanannya tadi saya dapat bocoran, ini melebihi event di Kedosono yang lalu pada Satro. Melebihi, karena perhatiannya dari Polda DIY untuk teman-teman dari IOS sangat luar biasa. Dan yang lebih luar biasa lagi, kalau nggak salah nih masih hitungan kasar ya, kayaknya ada 27 juta ya. Ya, itu masih lebih karena belum kita tambah yang sponsor ya Pak. Ya, terus ada satu lagi insya Allah Mbak, saya belum tahu nominalnya berapa. Dari 27 itu nanti ada, tadi ada yang spill ke saya, insya Allah ada tambahan lagi. Jadi bayangin, kalau dulu kita ngadain bakso sair 25 juta, tahun ini lebih. Lebih banyak dan mudah-mudahan ada masyarakat, ada manfaat masyarakat, dan rupiah demi rupiah yang disumbangkan oleh para donatur itu bermanfaat dunia akhirat untuk para donatur. Tapi luar biasa, dan untuk teman-teman panitia terutama. Ya, betul. Luar biasa panitianya, kompak semuanya ya, support, ya. Kompak, saling ngisi, saling menguatkan. Aku terharu. Waduh, terharu. Semoga event tahun depan lebih meriah lagi. Amin, 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 amin. Kita tahun depan masih ada agenda JRC ya Pak? JRC ke-9 insya Allah 2024. Yang unduh YAC juga. YAC juga, tapi tetap kami butuh dukungan dari teman-teman semua. Seperti inilah luar biasa banyak dukungannya. Ya, terima kasih Pak Buyung, kami izin pamit dulu. Oke, setelah tadi kita bersama dengan Pak Buyung yang Kakong, sekarang kita bersama dengan Bu Buyung dan Bu Pran. Nah ini yang Kakongnya berada di balik layar, orang-orang penting di balik layar, yang putrinya pun juga penggerak para Srikandi YAC. Nah, saya cuma mau tanya satu pertanyaan yang sama dengan Pak Buyung tadi. Kesan-kesannya untuk event kali ini dari Bu Buyung dulu. Kesan-kesannya rame, puas, capek banget. Sampai suaranya mau hilang nih kayaknya. Kalau Bu Pran? Kesan-kesannya seneng karena banyak orang datang ke sini, terus mereka juga selain menikmati musik, mereka juga memberikan sumbangan untuk sosial air bersih untuk Gunung Kidul. Jadi bangga dan seneng banget. Jadi kita tambah relasi baru juga ya, yang tadinya nggak kenal jadi kenal gitu ya. Alhamdulillah, jadi saudara lagi. Iya, semoga event berikutnya juga kita bisa bekerja sama lagi. Amin. Kalau lebih meriah lagi, lebih lagi. Terima kasih Ibu Kuyu. Saya izin Ibu juga paling mencarikan donasi banyak. Saya SPG. Makasih Ibu. Saya terus ya Mbak Chani. Oke, teman-teman HKL, sekian dulu video kali ini. Kita sudah capek, kita mau pulang. Kita sudah sampai di penghujung acara, di mana event ini bisa saya bilang sukses, bisa meraup donasi yang lumayan banyak. Kita alhamdulillah tadi donasi airnya kita mendapatkan 27 juta. Ini yang hitungan kasar, belum termasuk dengan sponsor booth yang ditarik setiap booth 5%. Nah itu belum kita hitung. Alhamdulillah kita bisa mendapatkan nominal di angka 27 juta. Besok rencananya mulai hari Rabu, sekarang hari Minggu, hari Rabu akan mulai saya distribusikan ke 3 kabupaten. Pertama Kabupaten Gunung Kidul, kedua Kabupaten Bantul, dan yang ketiga Kabupaten Kulon Progo. Oke, seperti ini dulu video kali ini, kita sudah capek, kita mau pulang. Nantikan video HKL yang selanjutnya, dan jangan lupa apa? Like, comment, share, dan subscribe.